Suki, Suki, Suki. Suki, Suki. Apa bumbul? Bumbul si abu kosong. Kenapa? Ini juga ada si kembang telon. Kayaknya udah melahirkan ini. Eh, kamu udah melahirkan toh? Udah lama banget gak ke rumahku toh? Hah? Udah melahirkan anakmu berapa? Kembang telon. Si kembang telon bermata hijau. Lihatin, lihat dulu. Si bumbul ini juga abu gosong, ini matanya juga hijau ya. Dilihat-lihat. Mereka berdua bersaudara ya, teman-teman. Ini tuh punyanya tetangga aku belakang rumah. Mereka bersaudara tapi beda induk gitu, cuma satu bapak sama. Si kembang telon ini manja. Eh, anakmu berapa kembang telon? Lama banget gak main ke rumahku. Gak minta-minta makan lagi. Udah melahirkan ternyata. Oh, manjanya. Juraganmu kemana? Lagi teleser ya. Teleser itu kalau di tempat aku tuh lagi buruh apa ya, buruh metik padi di tempatnya orang gitu loh, teman-teman. Kembang telon, anakmu berapa? Ih, kok susu kamu menteng-menteng sekali? Apa anakmu mati ya? Sini, duduk. Duduk, duduk, dah, duduk, duduk, duduk. Nah, duduk, 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 duduk. Apa sih? Oh, kosong. Abu kosong, kamu udah makan belum tadi, abu kosong? Kembang telon ini suka banget nih ngintil orang. Kenapa sih ngintil terus? Ah, ngintil, ngintil terus.
Biasanya juga masih sama, buntutnya suka kupat-kapit. Si Abu Gosong itu juga sama, buntutnya juga suka banget kupat-kapit. Sini main Abu Gosong. Jangan ini cepat ngono ya, karena ini nanti kan iki lho nahan ini lho. Ini ini kan ini. Oh, di kutet ngono tadi ya. Nek sakno ngene kok dodoan ini. Terus kok blas-blas tak. Tuku sapu ning warung iki umur kurang dino, kurang asin.